Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Keinginan untuk hidup berpasangan merupakan salah satu fitrah yang telah Allah ciptakan ke atas manusia. Malah setiap insan diciptakan berpasangan-pasangan, oleh itu perkahwinan dan kehidupan yang bahagia selamanya menjadi harapan utama bagi setiap pasangan sewaktu terlafaznya akad ikatan yang suci. Namun, apabila berlaku perselisihan faham antara suami isteri, maka syarak menggalakkan agar suami dan isteri tahammul atau bertahan, tetapi apabila melibatkan soal hati dan perasaan yang dipendam, bukan semua manusia mampu bertahan dan bersabar. Mutakhir ini kita dapat lihat fenomena membuka aib pasangan secara terang-terangan sudah menjadi bara dalam masyarakat kita tanpa ada perasaan bersalah atau malu dengan apa yang mereka lakukan. Lagi-lagi hari ini penyebaran aib makin meluas dengan menggunakan teknologi serba canggih. Berbahas soal ini, baru-baru ini pelakon Puteri Sarah mengakui masa dalam kehidupannya banyak dibazirkan disebabkan kemulut perkahwinan dengan suami yang juga sutradara Syamsul Yusuf. Memetik laporan berita, Puteri Sarah atau nama sebenarnya Puteri Sarah Liana Mengkat Kamarudin berkata dia ingin meneruskan kehidupan dengan aman dan tidak mahu lagi menoleh ke belakang. Saya tak nak buang masa lagi dah. Saya nak terbang tinggi dan Alhamdulillah banyak rezeki yang datang dari segi lakonan, perniagaan dan sebagainya. Itu yang saya nak fokuskan sebab saya dah terlalu banyak buang masa. Bisnes ada, lagu pun ada bersama Adi Govinda dan filem pun banyak penanti di Indonesia. Tempoh hari masa Ramadan, saya ada berjumpa dengan pengarah filem Hanung Bramantoyo. Dia ada tawarkan watak dalam filem depan-depan katanya. Ujar Sarah, dia enggan lagi terpenjara disebabkan kemulut yang terlalu panjang dan tiada kesudahan sehingga hari ini. Saya dah tak nak lagi kuburkan diri saya di sini sahaja. I want to fly high dan tutup babak yang tidak berfaedah katanya. Diminta mengulas tentang prosiding Jabatan Kuasa Pendamai JKP yang akan berlangsung, Sarah memilih untuk tidak terlalu mencanang perihal terbabit. Kata pelakon drama Andai Itu Takdirnya, dia hanya mengharapkan segala-galanya berjalan dengan lancar. Sama seperti doa-doa saya sebelum ini, saya harap semuanya berjalan lancar. Itu sahaja. Segalanya terserah kepada mahkamah, ujarnya. Pengajaran daripada kisah ini, aib pasangan adalah perkara yang tidak boleh dibuka atau disebarkan kepada orang lain sewenang-wenangnya. Umat Islam juga dilarang membuka aib pihak lain walaupun dianggap sebagai musuh dan tidak disukainya. Hari ini ada pasangan yang menggunakan internet untuk menceritakan keburukan pasangannya. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang ditegah dan dilarang di dalam Islam, melainkan kita menggunakan saluran yang betul. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.